Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan memanfaatkan fasilitas Google terkait dengan art and culture. Dengan masa pandemi ini, kita akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Berkunjung ke museum, menghadiri bioskop, atau menyaksikan pameran-pameran melalui Google Art and Cultural kita difasilitasi. Seperti apa? Mari kita berkunjung ke fasilitas itu. Ada Art and Cultural. Kita tinggal klik. Art and Cultural akan tampil semua hal yang ada di seluruh dunia. Apa saja itu? Kita bisa berkunjung ke museum-museum. Ada museum ilmu pengetahuan, ada Taj Mahal. Lalu kita akan melakukan discover eight spectacular cultures around the world. Kemudian bisa kita menggunakan fasilitas ini melalui fasilitas Android kita dengan install di Google Play atau App Store. Kemana saja bisa kita datangi? Kita bisa mendatangi tempat-tempat games, museum, artwork, lalu ke berbagai tempat di dunia seperti Patung Liberty di Amerika ya. Kemudian kita bisa mencari find and your new favorite artist. Bisa cari ya. Kita bisa share juga ke teman-teman kita. Kemudian kita ways to play with your camera phone. Kita bisa memanfaatkan atau melihat tempat-tempat dengan kamera. Gimana aja nih? Art model di dengan fasilitas ini. Give this five eyes creature a bed. The small marine animal life around 508 juta tahun sebelumnya. Kita bisa menyaksikan ada art project, kemudian ada art transfer, ada pocket gallery. Kemudian kita bisa melihat music and art. Ada journey-nya, ada karya Van Gogh. Kita bisa zoom dan bisa share. Kemudian kita bisa explore terkait dengan koleksi-koleksi, ada artwork and place dari 80 negara. Bisa berkunjung. Tinggal kita klik nih. Nanti datangnya di sana ya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu mengenai tempat-tempatnya. Kemudian kita dapat berkunjung ke Get Creative with Coloring. Kita bisa merubah. Lalu art selfie. Yang paling menarik, kita bisa mengunjung ke berbagai tempat melalui Travel Explore. Tinggal kita klik, kita bisa datangi. Kenapa saya tidak mengklik? Fungsi video kali ini saya ingin memandu Bapak memanfaatkan fasilitas Google Art and Culture. Kemudian kita ke berbagai tempat
Yang menarik, kita bisa berkunjung ke Space Adventure dari satelit. Explore breathtaking image from NASA Apollo ke-11 dan lainnya. Nah, bisa. Kemudian ke mencari berbagai warna, search art by color. Ini berbagai kebudayaan, ada 5 Native American artists you will love. Banyak yang cari nih, 5 ya. Kemudian apa lagi? Melalui art and cultural ini, ayahanda dan bunda. Ini menarik. Ini kalau ada gambar anak kecil seperti ini, ini kita langsung datang ke sana dan dapat melihat suasana museum yang kita datangi. Ini ada Uffizi Gallery di Itali, Surfing Museum Australia, Nairobi Gallery, Kenya. Kita juga bisa memilih choose an activity, get creative with art and cultural. Kita ke explore a museum, scavenger hunt, lalu do some meditation. Kita mau ke India ya. Lagi nih, ada lagi more. Kita cari. Kemudian kita ke tour iconic Italian sites from Santa Marta Basilica to Pompeii. Bisa datangnya ke Perancis, ke Amerika. Oh, ada juga ke Indonesia. Seperti apa di Indonesia? Nanti kita ke Borobudur. Wah, di sana. Lalu kita bisa ke Hong Kong. Kita datang Wonders of India. Kita bisa ke India. Mau ke Uncommon Learning of Common People to the Craft of India in 60 seconds atau 6 iconic Indian stone monuments atau ke tempat lain lagi. Ya. First Lady of Indian Railways, masih di India ya. The Making of India Tales Mural. Kemudian kita ke bisa melihat topi-topi perang ya, helm tentang berbagai perang ya di dunia, bisa kunjungi, bisa lihat. Apalagi yang dapat kita kunjungi terkait dengan hal ini? Bagaimana kita mau mengeksplor tempat-tempat yang mau kita datangi? Silakan eksperimen-eksperimen ini, Bapak bisa kunjungi satu demi satu. Tapi yang paling menyenangkan, Google juga ini sudah menyediakan peta nearby yang tempat dengan kita sedang berkunjung di mana nih, misalnya di Paris ya. Ternyata di dekat Paris itu ada Museum of the Armed Force Health Services 400 feet dari tempat kita sedang berdiri nih ya. Jetkind Museum, Atelier Gustav, Art Gallery, Space Rental. Wah, ini semua banyak ya. Kita mau datang ke mana nih? Sudah ada petanya. Menggunakan Google Map. Ini harus bersyukur ke Google ya, menyediakan semua. Nah, ini ada satu fasilitas yang disediakan oleh
Google, yaitu favorit. Nah, kalau favorit ini biasanya kalau sudah ada tempat-tempat yang kita kunjungi, lalu kita taruh di sini dan kemudian jadi favorit. Nah, kita kembali ke home Google Art. Ini saja yang bisa sampaikan terkait dengan berkunjung ke Google Art and Culture. Jadi kita seakan-akan mendatangi tempat-tempat itu dengan fasilitas ini tanpa mengeluarkan uang yang banyak, namun semua keinginan kita terpuaskan. Seakan-akan berada di tempat yang mau kita datangi. Itu saja Ibu Bapak, semoga bermanfaat liputan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.